Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dika For Fisher. Untuk kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana cara jika kita akan membuat sebuah flyer atau brosur turnamen menggunakan HP kita. Jadi tidak perlu repot lagi menggunakan laptop, kita cukup hanya menggunakan handphone kita sendiri. Pertama yang kita butuhkan adalah yaitu aplikasi Pixel Lab yang bisa kita download di Play Store gratis. Lalu bahan-bahan antara lain seperti biasa, simpel-simpel saja, seperti gambar pemain Ronaldo. Di sini saya punya Ronaldo, siapkan Ronaldo. Lalu logo PS3 dan juga logo untuk PES-nya. Oke, baiklah, kita akan buka Pixel Lab terlebih dahulu. Oke, ukuran yang digunakan untuk kertas biasanya menggunakan kertas A4, tapi di sini saya mencoba untuk menggunakan kertas A4, yaitu ukurannya adalah 2480 x 3508, yaitu lebarnya 2480 dalam bentuk pixel, dalam ukuran pixel, dan 3508 untuk tingginya atau panjangnya. Jika kita ingin landscape, dibalik saja ya. Oke, kita oke. Lalu backgroundnya kita ubah menjadi oke, kita miringkan ya. Oke, untuk background ada di ini, background logo ini. Ini untuk background, sedangkan ini untuk logo gambar, ini logo untuk teksnya. Oke, pertama kita background dulu, kita ubah menjadi warna, kita pakai warna navy centang. Oke, lalu kita tulis dulu untuk teksnya. Contoh, kita akan buat dengan nama turnamen. Oke, kita tarik, taruh di tengah, biasanya untuk kop kepala surat, biasanya kop ini kepala dari flyer kita, judulnya. Silakan sobat masukkan nama rental sobat sendiri. Jika punya logo, silakan terangkan logonya, karena ini hanya sebuah contoh. Oke, hurufnya di logo A ini, font logonya silakan cari saja di sini, banyak disediakan sudah. Atau jika sobat juga ingin menambahkan logonya, ada di sini my font. Kita coba pakai ini, lalu oke. Oke, ini turnamen. Untuk warna, silakan cari pada logo ini, color timba. Kita cari logo apa saja, bawa warna apa saja, bebas suka-suka kita. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan warna kuning. Oke, kuning. Jika kita ingin memberikan garis tepi di sini, stroke, kita beri garis. Sini warna hitam tapi tidak terlihat, tidak apa, kita centang saja. Lalu kita akan beri bayang-bayang shadow. Shadownya saya akan mencoba untuk putih namun tebal. Saya akan mencoba untuk bikin tebal agar nampak seperti itu tampak seperti ada bayangan putih. Oke, jadi kelihatannya fontnya tebal, menjadi lebih tebal. Untuk lewat tipis saja. Oke, sip. Oke, ini judulnya. Oke, jika ingin mengganti atas, warna atas, silakan saja bisa dengan menambahkan shape, bentuk, bisa
diganti warna. Untuk mengganti warnanya di sini, contoh warna merah. Merah. Oke, kita tarik full. Taruh di atas. Lalu kita balikan. Untuk segala bentuk ada di logo ini yang tengah ya. Kita akan balikan ke belakang. Oke, jadi seperti ini. Ini hanya sekedar contoh, silakan sobat mencari referensi sendiri. Background-backgroundnya cari sendiri yang bagus. Ini aja contoh. Turnamen. Oke. Selanjutnya di bawah sini. Di bawah sini, di bawah dari turnamen ini, biasanya kita akan berikan tanggal kapan kita akan melaksanakannya. Contoh minggu 25 Februari 2024. Oke, bisa dikecilkan. Oke, contohnya fontnya silakan ganti seperti tadi. Caranya bisa ini atau ini, bebas saja. Oke, bebas saja, bisa taruh di pinggir biar lebih bagus. Kita tengah saja. Oke, lalu kita copy. Biasanya di sini mengenai cara pendaftaran. Oke, kita tulis daftar. RP 25.000 per slot. Full slot. 6 slot. 1 slot lolos babak besar. Kenapa dibikin seperti ini? Satu slot lolos babak besar karena bisa menarik daya tarik, menarik keinginan player untuk ikut full slot. Dan juga satu slot ini adalah merupakan keuntungan bagi kita selaku panitia. Oke. Lalu bawahnya biasanya menggunakan yaitu PES 2024 PS3 gembok PES terbaru. Oke, seperti ini, bebas saja, jika kurang kecil kecilkan saja. Oke, contoh ya, hanya sekedar contoh. Untuk background silahkan sobat ganti sendiri. Coba saja, coba kali sini ada background, saya coba gantikan. Background kita cari di galeri agar lebih bagus. Di mana ya, di download. Saya akan coba cari yang sesuai dengan tema, yaitu PlayStation. Oh, ini juga bagus. Ini ya bagus. Oke. Biru gradasi. Oke, tentang. Itu bagus. Oke. Setelah itu, informasi pendaftaran selanjutnya kita copy lagi. Boleh disambung, boleh copy, tergantung kita. Apabila kita ingin memindahkan posisinya, maka kita copy saja. Copy. Dan di sini biasanya untuk informasi rules game, aturan gamenya yang sering digunakan di sini yaitu club only. Maksudnya club only yaitu
hanya boleh menggunakan klub saja, klub only. Lalu 8 menit penyisihan, lalu kondisi normal, speed 2 tergantung kita, tergantung daerah masing-masing. Speed 2 bisa, speed 1 bisa, speed 2. Kamera wide 0 10 0, ini yang sering digunakan di turnamen-turnamen. Lalu kamera wide 0 10 0, PK extra off, extra off, PK on. Ini simpel saja, jika kurang silakan tambahi. Oke, jika kita ingin memberikan variasi di sini, style dari tag-nya yaitu di alik nih, bisa tengah, bisa samping, tergantung kita suka-suka kita. Oke, di sini saya coba taruh tengah agar lebih bervariasi. Oh, saya taruh pinggir aja, nanti Ronaldonya biar nampang di sebelah kiri sini. Ini kepanjangan, jadi ininya saya turunkan, satu slotnya saya turunkan. Gini. Oke. Oke. Kondisi normal speed 2 wide 0 10 0, extra off, PK on. Club only. Oke. Selanjutnya biasanya setelah ini adalah, oh di sini saya lupa tadi, sini biasanya kita terterakan berapa kita akan memberikan kuota. 144 slot kuota, jadi kuota kita hanya 144 slot. Jika kita menggunakan multi slot, full slot babak besar ini pasti insyaallah terpenuhi. Oke, selanjutnya. Nah, di bawah sini adalah informasi untuk hadiahnya. Hadiahnya kita kopikan. Oke. Hadiah full price. Informasi jika saran saja, jika sobat menggunakan pendaftaran 20.000 maka hadiahnya 2 juta. Jika sobat menggunakan pendaftaran 25.000 hadiahnya 2 juta setengah, 30.000 3 juta. Jika 100 slot lebih. Apakah untung gak panitia? Pasti untung, diuntungkan. Oke, ini. Jika kurang besar dibesarkan. Font-fontnya tergantung sobat suka-suka. Ini hanya simpel saja, basic saja ya, simpelnya. Silakan sobat variasikan sendiri. Ini hanya sekedar contoh. Gambar Ronaldo tadi kita tekan tambah, from gallery cari gambar Ronaldo yang PNG tanpa background. Nah, lalu kita masukkan Ronaldo di celah-celah dari yang tidak terdapat teksnya. Oke, seperti ini juga asik. Kita taruh di atas untuk tagnya front. Oke, silakan ganti warna-warnanya masing-masing. Lalu kita juga tambahkan logo kita sendiri, logo rental kita sendiri.
sama caranya front. Di sini tadi saya ini lagu kita sendiri, logo PES sini, bisa juga memberikan map lokasi rental kita, bisa juga oke di sini. Oke, segala macamnya sini bebas. Untuk perincian dari hadiah ini bisa juga sobat terakan, bisa juga tidak terakan. Tambah juga di sini yaitu di sini kecil. Biasanya trofi plus sertifikat bisa kita bikin sendiri atau kita suruhkan ke jasa-jasa ketik atau apa namanya itu, percetakan sertifikat. Oke, ini hanya basic ya, karena saya tidak mengadakan turnamen, jadi hanya asal-asalan mengerjakan, tapi intinya seperti ini. Silakan sobat cari saja background yang bagus, gambar yang bagus, logo yang bagus, tambahi, bisa kasih warna-warna lagi dalam sini, bisa kasih logo bola macam-macam, backgroundnya yang bagus macam-macam. Referensinya silakan cari di Google, contohkan gitu. Oke, ini hanya segera basic, semoga ini membantu. Jika ada pertanyaan silakan terangkan pada kolom komentar. Oh, di sini saya juga ada logo PS3, ntar saya pasang dulu logo PS3. PS3 bukan logo tapi gambar. Gambar. Nah, ini. Oke, tapi gambar seperti ini. Tutorial lagi sedikit. Jika sobat ingin menghapus bagian putihnya, masuk pada ini, lalu cari penghapus yang ini. Eraser color. Oke, eraser color. Di centang, lalu itu kan warna putih masih, silakan dibersihkan, boleh. Nah, lalu karena ini warna hitam, saya akan balikkan jadi warna putih, maka tekan color jadikan warna putih. Oke, nah, sudah nampak. Silakan taruh pada tempat sesuka Anda semua. Saya sini hanya sebagai contoh. Oke, sudah cukup segini dulu. Silakan terangkan pada logo Anda sendiri, logo lentera Anda sendiri, dimanapun, di atas juga boleh, turnamen PES boleh, turnamen PES suka-suka kita. Oke, jika terjadi seperti ini, maka ini kurang kecil, berarti hurufnya kurang kecil, kita kecilkan, lalu sisi kanannya tarik. Nah, seperti ini. Oke, silakan terangkan logo PES macam-macam. Ini hanya sekedar contoh. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga sangat bisa membantu Anda semua. Jika ada pertanyaan, terangkan pada kolom komentar. Oh ya, biasanya di sini juga tertekan lokasi ya, lokasi di sini, lokasi kita atau lokasi map, apalagi. Ya, itu dah pokok lokasi map, tambahi di mana, di bawah sini boleh. Oh ya, disimpan dulu. Cara menyimpannya yaitu simpan image, lalu save to gallery. Dah, terima kasih. Semoga bisa membantu sekali lagi. Terangkan kolom komentar, dan terakhir salam PESmania mantap.